Halo semuanya, di video kali ini cara kita mengaktifkan lencana pada ikon aplikasi di layar depan HP Samsung. Jadi bisa teman-teman lihat lencana ikon di aplikasi itu Samsung. Nah, seperti ini bisa teman-teman lihat di SMS ini kan ada 6. Nah, di sini kita kalau misalnya tidak diaktifkan ini tidak bakalan ada muncul 6 ini, yang berarti ada 6 notifikasi ya teman-teman ya pada SMS ini ataupun 6 pesan yang masuk. Nah, jadi untuk caranya di sini kita buka dulu pengaturan. Untuk teman-teman mengaktifkan, teman-teman cari saja pada layar depan. Kemudian di sini nah, lencana ikon aplikasi apabila kita matikan, nah dia hilang. Tadi kan ada 6 tuh. Nah, sekarang hilang ya teman-teman ya. Tuh. Sekarang kita akan coba aktifkan ya teman-teman ya. Nah, sekarang muncul 6. Ataupun di sini kita bisa tekan apa nih? Titik. Coba kita lihat ya. Nah, itu hilang namanya, tetapi ada muncul titik seperti ini. Itu cuma untuk menandakan kalau ada SMS yang belum kita baca ya teman-teman ya, ataupun notifikasi dari aplikasi tersebut. Nah, jadi buat teman-teman yang mau aktifkan silahkan diaktifkan saja. Oke, seperti itu ya teman-temannya, silahkan dicoba saja.